Kita lihat di survei emang ini sekarang yang paling tinggi, tapi saya rasa Golkar juga punya jagoan. Ketum PSI Kaesang Pangarep sampaikan masih ada waktu 49 hari jelang akhir pendaftaran calon kepala daerah. Kaesang pun memuji survei Anies Baswedan yang paling tinggi di Jakarta. Meski begitu, Kaesang mengusulkan Golkar mengeluarkan jagoannya Ridwan Kamil untuk di Jakarta. Masih banyak waktu, masih 49 hari. Pak Anies paling tinggi. Saya rasa Golkar juga punya jagoan. Mungkin Pak RK bosan di Jawa Barat, bisa cari tantangan baru di Jakarta. Politik dinamis, kita tunggu akhir pendaftaran di 29 Agustus, kata Kaesang di DPP Partai Golkar, Kamis, 11 Juli 2024. Masih banyak waktu, sebenarnya masih 49 hari lagi. Dan kalau kita lihat di survei, emang ini sekarang yang paling tinggi. Tapi saya rasa Golkar juga punya jagoan. Pak Ketum, ada Pak Ridwan Kamil. Mungkin kalau Pak Ridwan Kamil sudah bosan di Jawa Barat, mungkin bisa mencari tantangan baru, Pak, di DKI Jakarta. Tapi balik lagi, ini kan politik sangat dinamis, khususnya di Jakarta. Jadi kita tunggu aja sampai nanti akhir pendaftaran di 29 Agustus. Baik. Oh, elektabilitas saya tinggi. Ya, emang bagus pasti elektabilitas saya.